Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Perlu kami tegaskan kembali bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita bersama dan hanyalah sebagai bahan untuk mempelajari saham. Analisa Indosat Tbk atau kode sahamnya adalah ISAT. Kinerja harga ISAT selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 7.200 dan harga terendah yaitu 6.000. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign sales sebesar 653 juta. ISAT berada di bawah MA5, MA20, MA50 dan berada di lower band Bollinger. Stokastik dan MACD belum memberi sinyal. Diprediksi saham ini akan bergerak dalam rentan 5.900 hingga 6.900. Analisa Sairon Pokpan Indonesia Tbk atau kode sahamnya adalah CPIN. Kinerja harga CPIN selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 6.700 dan harga terendah yaitu 6.025. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign buy sebesar 35 miliar. CPIN berada di bawah MA5, MA20, MA50 dan berada di lower band Bollinger. Stokastik dan MACD belum memberi sinyal. Diprediksi saham ini akan bergerak dalam rentan 6.100 hingga 6.775. Demikianlah hasil analisa teknikal kami sebagai bahan belajar bersama untuk Sobat Kaya semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID dan join Telegram channel kami untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa!